Oke, baiklah. Ini saya terangkan tentang sensor PT100. Jadi di antara sensor-sensor suhu yang kita kenal, itu salah satu yang paling banyak digunakan di industri adalah sensor suhu PT100. Nah, mengapa sensor ini banyak digunakan? Nah, karena dia memiliki karakteristik yang linear. Jadi keluaran dari sensor ini linear terhadap perubahan suhu yang disensing oleh sensor tersebut. Ya. Sehingga alasan inilah yang menjadikan banyak industri itu yang lebih memilih menggunakan sensor ini daripada sensor yang lain. Sensor suhu banyak sekali ya, yang kita kenal kalau yang biasanya digunakan untuk prototipe atau untuk praktek di lab atau di kampus, kita mengenal. Untuk yang analog ada LM35 ya. Ada juga yang keluarannya langsung berupa data digital, itu ada DS18 B20 ya. Itu sudah standar, tapi kalau industri enggak ya, karena ada beberapa pertimbangan yang tidak cocok kalau diterapkan di industri. Terus ada juga termokopel, ada juga bimetal, terus ada yang pirometer dan lain sebagainya. Jadi ada banyak. Namun yang untuk PT100 ini masih menjadi pilihan utama digunakan di industri. Nah, mengapa sensor ini banyak digunakan di industri? Pertama, dari bahan pembentuknya dia memiliki koefisien yang bagus ya, jadi linear. Bahan pembentuknya itu atau apa komposisi yang di dalamnya itu ada kawat platinum ya. Ada kawat platinum yang dililitkan pada sebuah keramik berbentuk silinder ya. Terus di ujungnya itu diberi kawat penghubung untuk rangkaian luarnya. Ada juga untuk yang versi yang lebih tipis itu menggunakan thin film. Jadi lapisan logam platinum itu diletakkan di atas substrat keramik, terus di ujungnya juga diberi kabel. Nah, untuk simbolnya seperti ini, RTD ya, resistance temperatur detektor. Nah, untuk penggunaan di industri ini dikemas dengan kemasan khusus ya. Ada yang berbentuk kawat seperti ini. Jadi yang tadi lilitan itu dikemas di dalam sebuah logam seperti ini, terus diberi kawat penghubung. Nah, kawatnya ini menggunakan lapisan anti panas. Jadi supaya kabel yang ada di sini, kita ingat kabel itu kan isolasinya dari bahan plastik atau karet, supaya tidak meleleh, maka diberi lapisan anti panas seperti ini. Nah, ujungnya ada 3 wire. Nanti kenapa kok 3 ya? Padahal di gambarnya ada 2 ya. Nah, ini dihubungkan ke transmitter atau yang kita mengenalnya rangkaian pengondisi sinyal ya. Seperti itu. Nah, untuk yang 3 kabel itu konfigurasinya seperti ini. Nanti ada juga yang dilengkapi dengan resistor toleransi. Nah, untuk yang dipasang di industri ya, biasanya dikemas dalam bentuk seperti ini. Untuk sensornya, sensor elemennya ini diletakkan di ujung sini, terus dilapisi dengan logam yang anti korosi maupun anti panas. Nah, di sini diberi fitting atau diberi ulir. Nah, ini nanti yang berfungsi untuk sebagai ini ya, jembatan, atau kalau mau dipasang di sebuah tabung atau sebuah saluran pipa yang panas. Nah, ini tinggal di ulir apa dimasukkan seperti kita memasukkan ulir. Nah, di sini ada satu bagian ya, seperti helm ya. Nah, di dalamnya ini ada rangkaian-rangkaian elektronik yang fungsinya untuk merubah sinyal keluaran dari sini yang masih analog atau resistor, resistansi, terus diolah. Keluar dari sini sudah berupa data yang ditransmisikan ke perangkat kontrol. Seperti itu. Nah,
karakteristik yang penting dari sensornya adalah dia memiliki koefisien positif. Jadi ketika suhunya naik, maka resistansinya juga naik. Terus yang kedua, dia linier, ya, linier terhadap perubahan suhu. Nah, dia disebut PT100 karena dia memiliki karakteristik saat suhu 0 derajat itu resistansinya sebesar 100 ohm, ya. Dan setiap kenaikan 1 derajat itu naik 0,385 ohm. Itu. Sehingga nanti ketika suhunya itu 100 derajat dia sebesar 138,5. Nah, itu karakteristiknya. Nah, materialnya seperti yang dijelaskan tadi ya. Di dalamnya itu ada kawat platinum yang dililitkan, terus di sini diberi pengaman atau diberi selubung. Ya. Begitu pula yang untuk yang thin film, ya, diletakkan di atas keramik, ya. Terus ini platinumnya disusun sedemikian rupa. Nah, di bagian sini juga ada resistan untuk trim area. Jadi misalkan ketika substrat platinum tadi di apa ditempelkan di sini, ya, ternyata resistansinya masih belum sesuai saat 0 derajat belum 100 ohm, maka di sini ditrim. Nah, ini kan konfigurasi ada seri maupun paralel, ya. Nanti didapatkan sampai mendapatkan nilai yang standar. Sebenarnya untuk sensor itu tidak hanya platinum ya, nikel sama tembaga itu juga digunakan, tapi untuk penggunaan ini platinum yang paling bagus. Ya. Nah, kita bisa melihat di sini koefisien RS per RO-nya dari tiga logam ini ya, yang nikel, terus yang ini tembaga. Nah, yang platinum dia memiliki koefisien yang linier. Ya, sehingga ini alasan inilah menjadi pemilihan platinum ini sebagai sensor. Nah, ini keluaran dari sisi resistansi ya. Jadi platinum itu kenaikannya linear 0,385 ohm per derajat ya. Dan dia memiliki ring pembacaan yang sangat tinggi ya. Di beberapa data sheet itu disebutkan dia mulai min 200 derajat Celcius hingga 700 atau 850, dan itu masih linier. Sehingga sensor ini bisa digunakan di berbagai kondisi. Dibandingkan dengan sensor yang lain seperti yang kita kenal, misalkan LM35, dia hanya memiliki ring minus 50 sampai 100. Yang
Kita bisa menggunakan sendiri, tapi kalau di industri biasanya sudah disertakan modul transmitter yang kompatibel ya. Tapi karena ini kita di sisi akademis, maka kita perlu mengetahui tabel ini ya. Nah, pada saat yang di sebelah kiri ini menyatakan suhu ya, suhu yang diukur. Yang sebelah kiri ini menyatakan suhu yang diukur, dan ini adalah keluarannya ya, atau yang resistansi yang terukur di kedua ujung PT100 ya. Nah, tampak dari gambar ini, dari tabel ini, saat suhu 0 derajat maka resistansinya adalah 100 ohm ya. Nah, saat suhunya 1 derajat ini naik 0,39 ya, sehingga resistansi yang terukur adalah 100,39. Ini pembulatan ya, dari 0,385 ohm per derajat. Terus untuk suhu yang seterusnya ini juga mengikuti tabel ini ya. Jadi yang ke kanan ini satuannya. Jadi kalau di sini berarti 1 derajat, 2 derajat.
ya, 3 derajat dan seterusnya. Kalau di sini berarti 40, 41, 42. Sehingga ketika suhunya itu 100 derajat, ini didapatkan resistansi sebesar 138,51. Nah, ini sudah yang tadi ya, keluarannya linear terhadap perubahan suhu. Nah, untuk tabel lengkapnya bisa kita baca di datasheet ya, biasanya disertakan suhu dan keluarannya. Jadi kita bisa melihat secara lengkap di sana. Nah, berikutnya pengondisian dari output RTD ya. Keluarnya sudah linear, namun bukan berarti langsung bisa digunakan ya. Ketika difungsikan sebagai sensor, terus berikutnya kedua ujung, awalnya kan dua ujung ya, dua ujung ini diletakkan di rangkaian elektronik elektronik untuk apa, pengondisinya, misalkan dihubungkan ke microcontroller atau dihubungkan ke PLC misalkan ya. Ternyata muncul masalah, yaitu adanya noise dan resistansi liar yang terjadi di sini. Kita ingat bahwa di sini tadi kan keluaran resistansinya kecil, terus di sini dihubungkan dengan kawat tembaga yang cukup panjang dibandingkan terhadap ini. Nah, ini juga ternyata muncul resistansi liar yang nantinya juga berpengaruh terhadap hasil pembacaan. Kalau jaraknya dekat, misalkan dari sensor ini terus dipotong di sini, langsung dihubungkan ke rangkaian pengondisi sinyal, misalkan op-amp dan lain sebagainya, terus dihubungkan ke mikro, ini tidak muncul masalah karena resistansi yang pendek, kabel yang pendek, resistansinya kecil, ini bisa diabaikan ya. Tapi kalau panjang, apalagi di industri, biasanya antara sensor dengan rangkaian kontrolnya itu cukup jauh. Nah, resistansi di sini itu akan mempengaruhi pembacaan atau keakurasinya. Nah, untuk yang sederhana, pengondisian sinyal dari RTD atau PT100 tadi bisa menggunakan konfigurasi jembatan. Ya, bisa menggunakan konfigurasi jembatan, di mana di sini ada RA, RB, RC, terus PT100-nya diletakkan di sini. Kita ingat di pelajaran elektronika atau di ya di elektronika kalau tidak salah ya, ini sudah diajarkan ya, di bagian atas dan bawah pertemuan ini diberi tegangan. Nah, kalau resistansinya itu sama semua, RA, RB, RC dan RX di sini sama, maka tidak ada beda tegangan di sini ya. Misalkan di sini nilainya sama semua, di sini 10 volt, maka kedua ujung ini di VB ini 5 volt dan di sini 5 volt. Tidak ada diferensiasi. Ya. Atau kalau VA min atau yang di titik sebut aja nih VB1 di sini VB2, VB1 min VB2 sama dengan 0. Beda nanti kalau ketika nilainya di sini berubah, maka terjadi ketidakseimbangan, yang mana nanti VB1 dan VB2 ketika dikurangkan itu akan terjadi beda tegangan. Itu secara sederhana menggunakan jembatan Wheatstone. Jadi kedua ujung ini yang akan diukur berapa tegangannya. Nah, untuk meningkatkan akurasi biasanya ditambahkan satu kabel lagi yang di situ diberi kompensasi resistansi ya, sehingga untuk mengurangi ketidakseimbangan tadi. Ya. Kalau yang dua kabel ya, rangkaian dasarnya seperti ini ya, RL1, RL2 ini yang di nanti diukur ya, di mana RT sama dengan R1, R2 plus RB atau R PT100 di sini. Jadi yang konfigurasinya cukup dua kabel ini. Nah, kelebihannya adalah ini murah ya. Yang ini lebih murah dari segi
harga ya. Tapi di sini biasanya digunakan untuk high call VAC unit ya. Nah, seperti ini untuk rangkaiannya ya. Tapi dia memiliki kekurangan di sini, ada resistansi R-nya. Ya. Ada juga rangkaian kalau dihubungkan dengan bit ini yang terjadi, ada L1 dan L2. Ya. Nah, untuk mengurangi ketidakseimbangan biasanya ditambahkan satu R ya. Itu di sini menjadi RL2 ya. Ini yang digunakan untuk kompensasi ya. Untuk kompensasi biasanya di sisi kabel merahnya itu yang ditambahkan. Mungkin di sini ada L1, L2 dan L3 terus dihubungkan dengan bridge ya. Menggunakan 3 wire. Ini untuk kompensasi. Salah satu contohnya ini yang ada bridge platinum RTD yang 3 wire. Ada juga yang 4 kabel ya. Nah, ini kompensasinya lebih bagus ya. Biasanya digunakan untuk di laboratorium ya. Nah, konfigurasi rangkainya seperti ini ya. RTD terus di sini diberi V, terus di sumber arus. Nah, untuk rangkainya seperti ini. Harganya lebih mahal bila dibandingkan yang 2 maupun yang 3. Tapi dia memiliki presisi yang tinggi. Nah, kalau di instrumen kita biasanya mengenal setelah dari sensor kita hubungkan ke rangkaian pengkondisi sinyal ya. Nah, di dalam rangkaian pengkondisi sinyal biasanya kita temukan adanya op-amp, baik itu op-amp sebagai pengali atau pengurang maupun pembanding ya. Di sana diolah, jadi yang dari sensor masih berupa resistansi, nanti keluarnya adalah berupa tegangan yang sudah distandarisasi atau yang kompatibel dengan analog input dari rangkaian mikro atau rangkaian-rangkaian kontrol berikutnya. Ya. Nah, kalau di industri biasanya kita tidak lagi mengenal RPS ya, karena di industri itu untuk sinyal itu sudah distandarkan ya. Sinyal dari sensor menuju kontrol itu biasanya tidak menggunakan mode tegangan tapi menggunakan mode arus. Ya. Kalau di yang kita pelajari di elektronik biasanya keluaran dari sensor yang sudah dikondisikan itu kan berupa tegangan 0 sampai 5 volt karena masukan dari ADC-nya apa 0 sampai 5 volt. Atau juga yang kalau misalkan Anda menggunakan mikro yang menggunakan catu 3,3 biasanya juga 0 sampai 3 volt. Tetapi sinyal analog yang
20 ini nanti tergantung berapa suhu maksimal yang disetting. Misalkan suhu yang disetting sebut aja 200 ya, maka di 100 200 itu 20 mA. Tapi kalau hanya sampai 850 ya, berarti 85 ke 850 derajat Celcius munculnya 20 mA. Dan nanti per 1 derajatnya berarti sekitar 0, sekian sekian tempat ya 0, sekian miliar mikroampere. Ada juga selain dalam bentuk arus, sinyal itu juga dikirim dalam bentuk data. Ya. Data serial ya, bisa RS-232 atau yang masih digunakan di Indonesia itu menggunakan RS-485. Ya. Karena memiliki jangkauan hingga 1 km. Jadi sudah berbentuk data. Nah, biasanya keluaran dari transmitter ini itu disalurkan ke kontrol utama menggunakan kabel standar listrik, jadi kabel yang dipilih ya, kabel yang kalau kabel power kan biasanya berjejer seperti ini, kalau ini dipilih kabel cetak. Nah, kelebihan dari RTD ini temperaturnya dan ini atasnya bagus ya, dibandingkan dengan termokopor dan termokopor terus lebih akurat. Nah, kalau di termokopor nanti ada harus ada kompensasi berupa cold junction, biasanya dicelupkan ke es gitu ya, kalau di sini tidak perlu. Terus akurasinya bagus, 0,1 derajat Celcius, ringnya juga tinggi atau lebar, mulai dari minus 200 sampai 850. Terus outputnya juga stabil ya. Dan dia banyak digunakan di berbagai aplikasi ya, yang membutuhkan akurasi dari reliability tinggi. Ini perbandingan dengan termokopel. Saya rasa ini kita bandingkan kalau kita sudah membahas termokopel tersendiri. Tapi yang lebih utama di sini respon time-nya. Tapi selain kelebihan, dia juga memiliki kekurangan ya, di untuk suhunya ringnya lebih kecil dibandingkan dengan untuk yang lain ya. Terutama kalau nanti kita bandingkan dengan yang pyrometer ya, yang non kontak itu. Terus sensitivitasnya lebih kecil daripada termistor ya. Nah, ukurannya lebih besar. Untuk beberapa kasus dia memiliki respon time yang rendah. Dari segi harga dia lebih mahal bila dibandingkan dengan termokopel. Termokopel itu cukup dua logam yang berbeda koefisien terus dihubungkan. Ya. Misalkan Anda mau percobaan dari kawat nikel ya, dihubungkan dengan kawat tembaga terus dipanasi, itu sudah bisa jadi sensor. Terus membutuhkan kawat 3 sampai 4 untuk beberapa kondisi ya. Terus ini nggak cocok untuk kondisi lingkungan yang high vibration ya, misalkan getaran yang tinggi dia nggak cocok. Nah, ini beberapa kelebihan dan kekurangan kalau dibandingkan dengan sensor yang lain, misalkan termokopol dan termistor. Ini sebagai pendukung yang kelebihan dan kekurangan tadi. Secara detailnya nanti bisa Anda baca di slide yang saya bagikan. Nah, untuk penggunaannya atau aplikasi dari RTD ini bisa digunakan di AC atau di kulkas ya. Terus food processing, stove and grill, di produksi tekstil, plastik, petrochemical processing ya. Terus di mikroelektronik ataupun di pengukuran udara, gas dan cairan ya, atau di gas buang.
Ini contohnya aplikasi dari RTD atau PT 100 ya. Kemasan yang di industri yang biasanya dijual model seperti ini ya. Tapi model yang lain juga banyak ya. Nah, PT 100-nya itu dibungkus di sini ya. Terus di sini ada istilahnya ini untuk memasang di pipa yang akan diukur. Jadi kita nanti tinggal memasang terus dilengkapi dengan baut dan skrup yang di sini. Nah, yang transmitter yang barusan kita bahas itu letaknya di sini. Transmitternya. Bentuknya seperti meteran air ya. Nah, keluaran dari pengolahan di sini nanti dihubungkan ke kontrol utama lewat kabel yang ada di sini. Nah, contoh yang lain kemasannya seperti ini ya, yang menggunakan ulir. Ini ada pipa yang bisa berupa cairan atau gas ya, atau liquid. Terus sensornya dimasukkan, untuk transmitternya ada di sini. Nah, keluarannya disambungkan lewat kabel ke sana. Ini contoh bentuk yang lain. Atau juga bisa seperti ini. Nah, contoh aplikasi yang lain misalkan untuk steam atau untuk di bagian pemanas ya. Nah, di sini diletakkan di beberapa poin. Di sini ini nanti menggunakan PT 100 atau RTD. Nah, kalau dari penampang di dalamnya itu seperti ini ya. Jadi hanya sensor yang diselubung dengan logam lebih di mur. Nah, yang di bagian luar seperti ini. Nah, ini masih kabel, tidak ada transmitternya. Nah, transmitternya ada di luar. Ada juga yang untuk mengukur bearing ya. Bearing itu as ya. Biasanya pada komponen yang terutama logam ini kan akan menimbulkan panas. Nah, ini juga tidak boleh melebihi ya. Kalau panas kan logam di sini bisa memuai. Nah, akibatnya apa? Tentunya ini akan seret sehingga menyebabkan proses entah ini perputaran atau apa menjadi tidak lancar ya. Nah, ini perlu disensing juga ya, terutama pada putaran yang tinggi atau gesekan itu akan berpengaruh. Nah, ada juga yang model diklem ya. Jadi ini tidak di dalam cairan tapi diklem seperti ini. Nah, ini untuk yang versi ini tidak dikeluarkan berupa kabel, tapi di sini dikirim menggunakan transmitter WiFi ya, menggunakan sinyal radio ke kontrol utamanya. Ya. Nah, biasanya untuk yang transmitter model seperti ini dilengkapi dengan baterai. Nah, kalau tutup dari transmitter itu yang kita buka, akan tampak beberapa pin ya. Nah, di sini untuk yang sebelah kiri ini yang sisi input ini nanti dihubungkan dengan RTD-nya atau PT 100-nya. Kalau yang PT 100-nya dua wire, maka 1 dan 2 masuk RTD atau PT 100, yang 2 dan 3 ini di short. Kalau yang 3 wire berarti langsung aja 1 masuk sini, 2 dan 3-nya sini. Nah, di sisi output ini menggunakan model arus ya. Jadi dua kabel ini yang dikeluarkan ke transmitter. Dan ini ada tutupnya, biasanya dilengkapi dengan tali besi seperti ini. Nah, RTD-nya ada di dalam selubung ini, logam logam. Nah, ini tampak luar dan bodinya ya. Kalau ini dibongkar, kita akan menemukan beberapa pinout seperti ini. Nah, ini contoh-contoh dari PT 100 ya, yang sudah dilengkapi dengan transmitter. Nah, ini sudah untuk topik PT 100 sebagai sensor suhu yang kita bahas pada pertemuan hari ini. Oke.
Oke, saya rasa untuk pertemuan hari ini kita